kalau dia sayangkan KLFA, dia sayangkan KL City, dia suruh kita resign, dia bagi kita 10 juta satu hal. Kalau tak kerana kita kehilangan 6 point oleh kerana tindakan ahli lembaga pengarah yang membuat kenyataan tanpa membuat siasatan dalaman dulu. Siapa nak beri sponsorship kepada tim yang TKI? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. First saya ucapkan terima kasih kerana hadir. Saya pun minta maaf lah kerana lewat sikit, ada accident tadi dalam perjalanan ke sini ya. Okay, ini PC ni sebenarnya bertujuan untuk nak beri panduan kepada ahli gabungan yang nak turun pada 12 hari bulan ini untuk memilih calon presiden dan seluruh jawatan kuasa KLFA lah. Ianya memang merupakan satu persaingan yang agak sengit, yang mana kita nampak dari segi pencalonan tu pun dia apa ni 15 12 dan mungkin ada bila time nak mengundi tu mungkin akan ada perubahan apabila kempen period yang selama hampir 2 minggu ini diadakanlah. Lalu bagi saya sebagai mantan presiden, saya nak bagikan sedikit pandangan anda. Okay. So bila saya menjadi presiden dulu pada penghujung 2019, tim Kuala Lumpur tu baru saja nak diturunkan daripada Liga Super ke Liga Perdana dan itu merupakan pattern untuk beberapa tahun sebelum itu. Ya, sekejap dalam Liga Perdana, lepas tu turun, naik ke Liga Super, lepas tu turun Liga Perdana, lepas tu naik Liga Super dan sebagainya. Langsung tak ada apa-apa yang boleh dikatakan cemerlang, yang boleh dibanggakan. Ya, dan memang tidak ada apa-apa kejuaraan yang telah dicapai. Ya. Maka bila saya masuk, saya bawa tim management yang baru untuk KLFA yang terdiri juga dengan Dato' Abdul Hassani, Datuk Kamarudin Jaafar, dia pun sebagai timbalan presiden untuk satu ketika. Selepas tu dia letak jawatan lah oleh kerana pergeseran politik. YB Azli yang pada masa itu belum lagi ahli parlimen, tapi dia menjadi sebahagian daripada tim yang kita rasa bahawa pasukan bola sepak Kuala Lumpur ini, kerana Kuala Lumpur adalah ibu negara, tak wajar ianya berada di Liga Perdana, ianya mesti berada di Liga Super dan mesti top half. Ya, dia bukan sekadar kat ujung-ujung, tapi kalau boleh biar dia at the top half of Liga Super dan mesti di dalam tempoh yang kita memimpin mesti dapat satu piala. Ya, ataupun masuk dalam final-final. Maknanya kita ni KL City. Ya, kita tak boleh berpuas hati dengan prestasi yang sangat lebih kurang yang telah ditunjukkan sekian lama. Ya, so kita datang dengan satu matlamat dan tujuan, dan ke arah itu kita telah lantik Stanley Bernard sebagai CEO pada 2021 dan kita lantik Boyan Hodak sebagai coach. Ya. So pada 2021 kita masuk Liga Super. Ya. 2020 kita di Liga Perdana, 2021 kita dalam Liga Super, dan masuk Liga Super terus kita menang juara ya, Piala Malaysia. Ya. Pada 2022 kita masuk dalam Cup AFC dan kita menjadi naib juara, kalah kepada pasukan Asib Oman dalam finals di Bukit Jalil. Ya. Dan pada 2023 kita masuk finals FA Cup, kalah dengan JDT 2-0 di stadium JDT di Johor Bahru. Ya. So 3 final dalam 3 tahun. Ya. Dan top half in the Liga Super. Ya. So satu pencapaian yang hebat hasil daripada tim yang baru yang dimasuk, yang mempunyai komitmen untuk mencapai kecemerlangan bagi Kuala Lumpur. Okay. Malangnya lah
apa ni tak semua sealiran. Ya. Ada di dalam grup ahli exco yang lama, yang dulu pernah menjadi ahli exco untuk tempoh yang agak lama, mereka menganggap bahawa pencapaian di Liga Super itu tak penting. Ya. Malahan dalam mesyuarat yang pertama yang diadakan, mereka menyatakan kita tubuhkan satu tim yang kekai je, tak apa. Ya. Mereka lebih mementingkan duit yang diperolehi daripada sumbangan, bukan pergi kepada tim KL City tetapi pergi kepada KLFA dan kepada ahli-ahli gabungan. So, walaupun tim cekai, asalkan ada tim boleh dapat sumbangan, tapi penggunaan sumbangan itu adalah lebih untuk KLFA itu sendiri dengan kelab-kelab gabungan. So ni ada falsafah dan pendekatan yang berbeza. Ya, dan oleh kerana ada falsafah yang sebegitu rupa, itulah sebabnya kenapa prestasi KL City sekian lama tidak cemerlang. Okey. So sekarang ni bila kita ada pemilihan, kita kena faham bahawa memang adanya dua pemikiran ini. Satu pasukan mewakili pemikiran dan wawasan yang baru, yang seperti mana yang saya telah bawa masuk pada 2019-2020, dan ada yang pemikiran yang lama yang berpuas hati, turun naik tiap-tiap tahun tak apa. Ya, yang penting dapat sumbangan dan dapat carry on dengan KLFA, boleh carry on kelab gabungan, boleh carry on dan sebagainya. Tetapi nak capai prestasi yang cemerlang tak penting. Ya, kerana banyak belanja. Ya, banyak belanja akan masuk kepada KL City kerana nak bayar gaji dan sebagainya. Ya. So saya mengharapkan bahawa bila wakil-wakil kelab gabungan hadir di dalam pemilihan yang akan diada pada 12 hari bulan Oktober ini, saya harap bahawa apa yang telah saya bina sekian lama, selama hampir 4 tahun, tidak diabaikan. Ya, dan perjuangan itu diteruskan. Ya, kerana kita kena jaga naik nama baik KL City. Rasa kita ibu negara, kita mesti bangga. Ya, ini kita KL. Kita tak boleh berada di apa ni, di bawah liga, tak wajar, tak senonoh. Ya, yeah, it's completely ridiculous. Ya, yeah, kalau KL berada di bawah liga. So kita kena aim for top half, at least top half. Kalau boleh top 5, kalau boleh top 3, ya. Yeah. So untuk tahun ini, ni kopi sampai. Timing dia perfect. Bila aku ni tekak pun dah kering. So bagi tahun ini 2024, sebenarnya prestasi macam sebenarnya prestasi kita adalah di antara yang terbaik. Ya, kalau kita tengok di liga ni, kalau tak kerana kita kehilangan 6 poin oleh kerana tindakan seorang ahli lembaga pengarah yang membuat kenyataan tanpa membuat siasatan dalaman dulu. Ya, bila dia dapati benda yang salah, ada yang tak kena dan sebagainya, sepatutnya buatlah siasatan dalaman, lepas tu kita bincang bersama. Ni terus pergi ke media. Ya, nak dapat minta maaf lah publicity murahan. Ya, oleh kerana tahun ini adalah tahun pemilihan, maka kita kehilangan 6 poin. Kalau kita ada 6 poin itu, sekarang ni di table di kedudukan kita adalah nombor 3. Ya, kita nombor 3 dengan 17 points, ya. Dan ini di bawah JDT dan Selangor. Ini merupakan prestasi yang terbaik dalam liga yang selama dah hampir 30 tahun. Ya. So pencapaian tim kita ni sangat membanggakan. Ya, dan mereka terus menunjukkan prestasi yang baik kerana mereka bangga, mereka membawa nama, mereka sedar mereka membawa nama KL bila mereka turun, ya. Sama ada mereka pergi macam hari tu pergi sampai ke Vietnam, pergi ke India, pergi ke Uzbekistan, mereka kalahkan semua tim-tim itu pada tahun 2022 dan mereka membawa nama KL itu dengan penuh bangga. So, sekarang ni pun bila mereka nampak kedudukan mereka ujung pasal dah kena tolak 6 poin tu, nombor 11 daripada 13, game yang terbaru ini bila mereka lawan dengan Penang, mereka kalahkan Penang 4-2.
kalau ikut game pada malam itu dengan performance yang diorang tunjuk, sepatutnya dia boleh kalahkan Penang tu 7-2. 3 gol lagi boleh dimasukkan, tapi kurang bernasib baik. Satu dianggap offside ke apa ke, dia tak di tak dia. So budak-budak ni, pemain-pemain ni bersungguh-sungguh kerana dia faham dan kita fahamkan mereka, mereka membawa bendera KL bila mereka bermain bersama kita, dan kita nak apa ni, naikkan nama KL itu, ya. So sepatutnya lah, ya, yang sepatutnya membantu mereka, menyokong mereka, malangnya seolah-olah tidak menghargai, ya. Ini yang Boyan Hodak, dia kata sebelum dia pergi, dia kata three finals in three years, but who cares? Itu yang dia rasa frust, ya. So bila selain daripada tawaran gaji yang lebih lumayan, sikap yang ditunjukkan, kerana pada ketika itu keadaan politik pun tak begitu menentu, tapi alhamdulillah kita dapat maintain lah, ya. So pada tahun ini kita dah kalahkan pasukan top daripada Filipina, ya, dalam Cup Shopee Cup, dan kita kalahkan tim yang top daripada Indonesia. Ni dalam keadaan gaji tak dibayar ni, ya. Budak ni memang dia orang very professional, dan saya sangat-sangat hormat dan menghargai komitmen mereka. Mereka tak boikot, dan mereka mengharapkan dan saya akan usahakan pengiktirafan dan recognition yang seperti mana yang sepatutnya lah, ya. So benda ni kita akuilah, this is the presidential challenge lah. Siapa saja yang menjadi presiden KLFA, cabaran yang utama ialah nak dapatkan duit, ya, nak dapatkan sokongan kewangan, ya. Ni cabaran mana-mana, sesiapa saja yang jadi presiden. Saya bila jadi presiden dulu, saya menteri wilayah, saya dah luluskan bajet 10 juta. Tak sampai 4 bulan kerajaan dijatuhkan, naik menteri yang baru, yang 10 juta tu dia potong hanya tinggal 5 juta. Ya. Lepas tu ada desakan suruh resign. Tapi sokongan daripada Nokman, daripada Dolah Sani, daripada Azri, ya, semua kata jangan resign. Kerana yang suruh kita resign, dia potong kita punya bajet, ya, separuh. So maknanya dia tak ada komitmen kepada KLFA dan kepada KL City. Kalau dia sayangkan KLFA, dia sayangkan KL City, dia suruh kita resign, dia bagi kita 10 juta satu hal. Ya, ni dia potong bajet kita, dia suruh kita resign. Maknanya dia tak ada komitmen kepada KLFA, KL City. Sedangkan kita baru je mula langkah nak capai kebaikan untuk dan kejayaan untuk KL City. So saya dengan sokongan daripada Nokman, daripada Dolah Sani, daripada Azli dan beberapa lagi exco, saya teruskan dengan kita ambil advance daripada projek pembangunan tanah akademi KLFA, ya, yang sekarang ni projek tu pun dah tak berapa sure oleh kerana kenyataan-kenyataan yang dibuat sebelum ini, dan kita ambil pinjaman, ya. Tapi dalam suasana tidak mendapat sokongan yang sepenuhnya oleh kerana pada ketika itu kerajaan dengan saya tak sama, ya, tak sama. So bajet dah potong, ya. Untuk 2020 kita dapat 5 juta, 2021 5 juta, 2022 5 juta juga. Masuk 2023 saya dapat 8 juta dengan sokongan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana saya pergi jumpa directly, masa itu tak ada menteri wilayah lagi, saya jumpa, ya. So bila jadi presiden ni, dia mesti ada political standing, ya. Kerana kalau tak ada political standing, ya, macam mana dia nak dapatkan sponsorship daripada DBKL ataupun badan korporat, ya, yang boleh meringankan beban kewangan bagi KLFA dan bagi KLCT, ya. So political standing ni, walaupun kita kata sepatutnya jangan campur politik,
Dia kata begitulah, jangan campur politik dengan sukan. Tapi hakikatnya kalau kamu in the wrong camp, yeah, if you're not in the right camp, apa yang telah berlaku ke atas diri saya akan berlaku pada kamu. Yeah. Daripada bajet yang 10 juta dipotong ke 5 juta, if I had the 10 million seperti mana yang asalnya saya luluskan untuk 2020, 2021, 2022, yeah, I would have 15 million in excess. 15 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta kan 3 tahun ni, I would have 15 million in excess today. Yeah. Dan the team KLCT ni walaupun dalam keadaan itu pencapaian cukup membanggakan, it would have been even better. Yeah. So saya hadapi pada masa itu sekatan dari segi kewangan oleh kerana sebab politik dan masalah sabotaj dalaman daripada exco. Ya, yeah. Bila kerajaan jatuh, ada juga exco yang suruh saya letak jawatan. Diorang ni ada hubungan dengan kerajaan yang baru, sepatutnya mereka pertahankan bajet yang 10 juta tu. Ya. Yeah. Tapi dia oleh kerana dia orang nakkan tim yang cekai, dia kata 5 juta pun cukup. So dia tak support. Bila kita dapat 5 juta ni, kita nak ada sumbangan dan game untuk apa ni, kelab gabungan pun menjadi masalah. Ya, yeah? Kerana kita kena jaga staff KLFA, kita kena jaga staff KLCT, kita kena jaga pemain-pemain KLCT, kita kena jaga apa ni, under 23, kita kena jaga under 20, kita kena jaga under 18. Kita kena jaga KL Rovers. So mana nak dapat, nak jaga duit, nak jaga kelab gabungan. Sedangkan kelab gabungan ni lah yang akan mengundi. Tapi kalau kita punya tim ni hancur, ya, yeah, cekai, dalam keadaan prestasi bagus pun kita susah nak dapatkan sponsorship, apatah lagi bila prestasi merudum. Siapa nak beri sponsorship kepada tim yang cekai? Ya, yeah. So ni saya nak kita punya apa ni, kelab gabungan faham, yeah, dan sedar pendekatan mesti jadikan KLCT ni prestasi yang terbaik, barulah kita boleh bawa bising dengan DBKL, kita boleh bawa bising dengan Menteri Wilayah, eh, kita bawa nama KL ni dengan begitu baik, takkan kamu tak nak sponsor. Ya, yeah. Tapi kalau tak ada political standing, tak ada kedudukan politik, tak dalam parti dan kerajaan yang sama, macam mana kamu nak dapat sokongan? Yeah. So this is the reality lah. Yeah. Dulu saya kena potong oleh kerana bukan dalam parti yang sama. Sekarang ni kita nak presiden yang dalam parti yang sama, yang rapat dengan the political leadership, supaya dia boleh dapatkan backing yang sepenuhnya atas sebab merit. Dia bukan sekadar atas sebab political punya content, tetapi atas sebab merit. Tapi merit itu tidak akan dihargai kalau tak ada political standing, seperti mana yang berlaku pada saya. Yeah. But if you got the political standing and you have the merit, then you can expect the sponsorship. So apa yang kita nakkan ialah staff pimpinan yang ada political punya contact, dibantu pula oleh individu-individu yang mempunyai pengalaman peniagaan. Ya. Yeah. So bila kita tengok pada line up, nombor satu tengok wawasan dia, nombor dua tengok pada kontak dia, nombor tiga tengok kepada staff pimpinan yang ada, ya, yeah, dan buat pilihan atas dasar itu. Ya, yeah, bukan atas sebab ada yang datang bagi RM500 lah, ada bagi anulah dan sebagainya. That is not the right reason. Kita atasi masalah kewangan ni dengan adanya prestasi yang baik dan orang-orang yang betul, semua itu akan diselesaikan. Ya, semua dapat diselesaikan. Ya, kalau kita boleh dapat the funding, then kita boleh jadi lebih hebat. Ya, ni sekarang ni pun dah boleh kata dah antara yang terhebat. Eh, ada orang kata ni sesi ni zaman yang nombor 2 berbanding dengan zaman Tan Sri Elias Umar. Ya, sebenarnya lebih daripada itu. Kerana kita masuk sampai ke AFC. Dulu tak ada AFC. Kita masuk sampai final. Ya, kita kalahkan tim daripada Vietnam, kita kalahkan tim daripada Uzbekistan dan sebagainya.
Yeah. So actually it's even better. Dalam suasana tak ada funding ataupun kurangnya funding, dalam suasana adanya perpecahan dalam exco, so this time around biarlah pilih di antara dua tim supaya paling kurang tak ada dia punya perbalahan dalaman. Dia sama-sama share dia punya matlamat yang sama. Satu nakkan kecermelangan bagi KL City, nak teruskan apa yang saya telah mulakan insya-Allah, dan satu lagi nak balik kepada zaman dulu. Ya, iaitu biarlah tim yang cekai pun tak apa, tapi dapat duit guna untuk KLFA, guna untuk kelab. Kelab memang seronoklah dengar. Kan? Ha, ni kalau tidak duit semua pergi pada KL City. Ya, kelab jadi nombor dua. Ya, tapi hari itu memang kita tak boleh buat apa yang kita nak. Ya, oleh kerana kewangan tu ya. So, saya nak sebut juga ucapan terima kasih dan tahniah kepada Setiawangsa Rangers lah. Ya, dan MP Setiawangsa, ya, Wah Bini Nazmi lah. Kerana dia memberi sokongan daripada dulu. Setiap kali kita ada game dia ada sini. Lepas tu baru-baru ni dia telah berjaya bersama dengan Dato' Azril dan seorang lagi nama dia siapa? Ijan. Yang orang dia Aizat. Ya, menghasilkan kumpulan cheerleader yang datang. So the last two games you tengok main dekat stadium, Rio cheerleader tu daripada Setiawangsa sampai yang ultras pun naik takut. Ya, pasal dia ni lebih bising daripada ultras. Ya, saya nak ucapkan terima kasih. Dan dia beli tiap-tiap kali yang new game, dia beli tiket RM10,000, dia bagi kepada, dia belanja dalam RM10,000 beli tiket bagi kepada constituents dia di dalam kawasan dia untuk hadir ke stadium. Yeah. So ini budaya, maknanya kita nak ke arah ini. We want to develop this. Yeah. Tapi you can only have this if you succeed. Yeah. Kalau kamu team cekai, siapa nak datang tengok? Yeah. So teruskan. Saya yakin, yeah, insyaAllah mungkin selepas ini MP-MP kawasan yang lain pun akan membantu. Yeah. Daripada Bandar Tun Razak, semestinya ni stadium ni dekat Bandar Tun Razak Ceras, ya, MP Ceras, ya, kita develop dia punya fan base, kita develop dia punya banner, dia punya apa ni, attendance, kehadiran, dan kita boleh membina satu pasukan yang hebat. Kita punya Sukma team pun, wilayah pun hebat, kita punya M3 team pun, yang KL Rovers pun hebat, kita punya under 23 team pun semua dah mula hebat. Kalau tiba-tiba kita balik kepada zaman yang dulu, ya, amat malang, ya, amat malang. Eh, so saya nak semua kelab gabungan fikirkan masa depan KLFA dan KLCT dan teruskan, pasal kita dalam hala tuju yang betul. Okay. Allah. Okay.